guys. Wah, iya. Au, kena lihat di. Wow, wow, cana ini, limbata. Wah, wow, warnanya bagus sekali. Merah. Wow. Merah. Ayo, jangan sampai mati. Diambil. Wah, mantap ini, Bro. Ayo, mantap, Bro. Cana ini, cana limbata ini. Nganone apik, Lang. Ya, nek kayak banyu, kayak banyu. Wow, wow, wow. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning sama Mbah Parto. Wow. Yes. Ini blusukan ke hutan, kangen alas. Oh, coba kita nanti mau blusukan mancing ke hutan. Oke. Untuk teman-teman, saudara-saudara, friend-friend semua, semoga kita semua selalu sehat, selamat, sukses, bahagia, and barokah. Yes, kita ikuti Mbah Parto blusukan ning alas. Yo. Oke, kita mau menebar bibit ikan. Jadi tidak hanya mancing, tapi juga kita kasih bibit ikan ini supaya tumbuh di sini, ya, supaya berkembang. Ini di hutan ini. Ya, di hutan ini airnya, insya Allah ada terus. Oh, ini sama mama, sama adik. Oke, sebagian ke bawah ada belik. Yuk, kita ikuti belik. Hah? Kayaknya ini bening. Oke, ini ada belik Cino. Nah, ini kita kasih bibit yang mudah hidup aja, ikan apa nih? Nila. Wow, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh, kita masukkan. Oh, ini airnya bening ini. Ini airnya, ya Allah, ada terus ini. Ya ke sana. Ini di hutan. Hutan itu. Ini biasanya kita juga mancing ke sini, tapi tidak hanya mengambil ikan, tapi juga kita kasih bibit ini biar berkembang di sini. Yang udah hidup kita kasih nila saja. Mau dikasih lele takut nanti malah jadi predator. Oke, ambil airnya sedikit. Bismillah. Nah, nanti kita yes, bling. Ikan hias. Nah, nanti juga kita ambil bibit. Oh, ini ada pohonnya. Kecilku. Oh, pohon yang kurang ngerti kabeh. Nih, kita mulai. Oh, itu langsung. Wah, oh, airnya jernih banget ini. Aduh, wah, adik. Wah, oke, gitu aja. Terima kasih. Kita lanjut nanti. Wow, wow, wanaan limbata. Woi, cili banget. Wah, ini kudu di biarkan dulu nih, biar besar nih. Banyak sekali tuh kecil. Bayong. Oke, kelihatan ya. Oke, kita masuk nih walase. Iya. Di sini ada ceruk-ceruk sungai kecil. Ini sungai kecil, alurnya ke sana. Itu ada belik ya, sumber air kecil. Tapi kita akan jalan masuk ke sana. Oke, yo, kita ikuti blusukan ning alas. Ini alas jati. Wow. Kita cari mama sama Tiara sama Mas Elang tadi. Sudah blusukan di depan. Kita cari di mana dia. Oke. Wow. Oh, ini banyak tumbuhan-tumbuhan. Ini pohon kecombrang, Bro. Tapi enggak ada bunganya. Ini banyak nih kecombrang nih. Pohon kecombrang. Nah, ini kecombrang nih. Ini kalau ada bunganya ini
bunganya juga enak untuk di sayur. Bunga kecombrang ini daun-daunnya lebar. Banyak kecombrang. Wow, sana itu juga. Wow, ini juga kecombrang. Ini belum musim bunga. Nanti kalau pas musim bunga banyak bisa diambil, bisa di sayur. Oke, blusukan. Yo. Blusuk. Oh, ini jalan setapak. Wah, kelihatannya jalan kebu iki. Jalan kerbau iki. Yo. Yes. Yes, mana ya? Jalannya mana nih? Oh, lewat sini. Lewat sini ada. Wow. Di sini ternyata. Ya. Yes. Wah, ada masih lang. Baru mama kalau Tiara nang kene. Oke. Aku nang sebelah kono lang ketuk ilang. Nang sebelah kono. Ini ada baik. Ini kita siapkan, ini ada ikannya kecil-kecil di sini. Nanti ada tadi saya lihat di sana tuh gede nang ngono kae. Tuh. Udah gunting kurang kono kae. Oh, bekas tapak kebu ini berarti. Oh, ini. Oh, ini untuk mandi kerbau ini. Tempat pemandian kerbau. Ini. Ini kerbau. Oh, itu tempatnya untuk mandi kerbau sini. Di kerbau. Oh, tuh bekasnya mandi kerbau. Kemarin Mbah Parto ngeplok kerbau-kerbau yang di hutan. Nah, ini enggak ketemu kebunnya ini. Masih cari makan kemana kerbunya ini. Nanti kalau mandi kesini dia. Iya, nanti tidurnya juga di hutan kerbunya. Tapi ada yang punya. Banyak. Oke. Oh, ini ada pohon. Wow, pohon lo ini. Ini buahnya banyak nih. Pohon lo. Ini buahnya nih. Ini nih, wah, ini kalian pecinta bonsai, pecinta bonsai, mantap ini. Apa? Muncul? Waduh, pancingnya apa? Pancingnya kecilan. Wow, itu ada bambu. Oke, kita tadi sudah makan tapi lepas itu ikannya. Coba dimasukkan lagi Mas Lang. Oke, ini benar lagi. Oke. Lalu indah, cana. Cantik. Yes. Kena. Lihat ini. Di. Wow, cana nih. Limbata. Wow, warnanya bagus sekali. Wow. Ayo jangan sampai mati. Diambil. Wah, mantap ini, Bro. Ayo, mantap, Bro. Cana ini, cana limbata ini. Ya, kayak banyu. Ayo, ambil air. Sebelah kiri. Cana limbata, alhamdulillah. Langsung mana di? Bagus sekali itu. Warnanya merah. Ini cana limbata. Jadi ono kutuk, mang, gabus yang untuk konsumsi. Kalau ini enggak bisa besar ya. Ini hanya untuk maksimal. Ini ukuran maksimal. Maksimalnya 25. Ya. Mudah-mudahan hidup ini. Yo. Oke, kita lihat tadi yo. Ini juga pohon low ini. Ini ada buahnya. Biasanya dia tumbuh di dekat-dekat air sungai Kalenan tuh. Ini kalau yang pecinta bonsai, banyak di sini banyak. Nah, ini. Kita menusur sana. Nah, ke sana telusur di. Ayo cemplung, Dik. Ini. Nah, sebelah kono enggak aku ya jaraknya mungkin. Pasti besar kok.
telanjangmu tak mengapa. Nang kono mau di mana? Lagi mereka apa? Waktu rekor merah. Jadi cemplok ke dek. Tadi anak kutu kayak masa kecil. Oke. Anu Raci. Apa nih? Ekor merah. Ayo ambil 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 cepat. Ekor merah. Oke, cepat ya, Ma. Kepala ucul kayak mamangku kayak gua. Ya, kita ambilkan tempatnya. Dapat lagi. Mana mana mana. Wow, yuk masukkan, masukkan. Masukkan. Nanti dimasukkan akuarium aja. Oke, tuh masukkan tempatnya. Enggak tahu ini ketinggian. Ini lalu. Jadi kayak akuarium sih jenis kayak gue. Lukiskan terlalu cantik. Ternyata banyak loh di sini. Kecil-kecil merah-merah ekornya. Indah masa kecilku tidaklah mudah untuk dilupakan terlanjur sayang untuk dilupakan terlalu berat untuk ditinggalkan kenangan indah masa kecilku. Masa kecilku di desa. Oh, kita lihat-lihat. Memang gunung itu kutai paling nang gunung paling oke. Ke bukit, ke ladang. Dari sana, dari itu yang tempat mandi kerbau. Terus kesini tembusan kalennya ini kesini sini 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 aja ada di sini macam cepuk tak mengapa. Oh udah punya nama apa sih mencari terus kesana ini bilok 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 gitu di hutan cari yang paling rendah titik paling rendah tuh tuh ada untuk apa ya sempat apa apa ya ada itu pecah ikan itu jejak ikan melingkar itu kalau nggak sempat ya gitu duduk bisa juga sana pasti masih di sana ada bambu bambu besar bambu pring waduh masih terus ke sana wah tapi pul wah lagi hilang besar bambu habis angker-angker lagi oke cendelane ya. Jangan dadah tak mengapa. Wah, pering petruk ini. Pering petruk, pering petruk. Wah, ini agak dalam ini. Sana lumayan airnya banyak. Wah, kapan-kapan mau bawa bibit lele masukkan sini sekalian. Biar tumbuh di sini lele-lele itu. Lele enaknya nih airnya walaupun kemarau masih ada terus ini sepanjang hari. Oke. Ini airnya ini kotor ini karena ada kerbau mandi paling-paling. Oke kesana nah disitu kalau masuk sana hutan jati itu hutan-hutan jati itu sana. Yang suka bonsai, yang suka bonsai ini pohon lo lagi banyak pohon lo itu ya itu pada banyak. Wah kena, oh bogol bogol bogol. Ekor merah, waduh tak bawa sana nih penan. Bawa sini lewat ini dur. Tidurang tidurang tidurang. Wah. Ekor ekor merah bro, wah mantap ini, yes, oke, masukkan, wow, hei, mama kado tiara nyusul, bagian, oke, sini
coba sini yuk, berburu sini. Ini sih, ini adem gini. Ayo sekali lagi, gini. Yes, taruh sini. Oke deh, campurung gede, yuk. Dikasih makan sih dah. Wow, nyata. Sini, lumayan banyak ini. Water. Ekor merah. Tak mengapa. Ada cana juga di sini. Mencari kita ikan. Arahin di sini. Arahin di sini. Lokasinya bagus ini. Tuh ada. Masaknya airnya sini agak jernih. Ya lo banyak lo tuh. Oke. Okay. Yes. Wow, Ciara tuh masih explore tempat lokasi mancing. Ayo dicari deh. Mana deh? Wow, kemana? Arah sungainya kemana nih? Oh, beloknya kemana nih? Air sungainya? Oh, kesana tuh. Ayo deh. Wah, beloknya gak berani dah. Udah sini aja. Lu paling yang ini sedikit ini deh. Ini lho, gini. Tak mengapa. Wow, ini ngisor kering marahi. Mencari ikan. Ini kesana. Oh, kesana masih ada itu. Terus kesana. Tapi melompat sungai kecil. Ini aja cabang sungai kecil. Masa kecil. Iya, ini bekas lho. Ini telapak-telapak kerbau. Ini telapak kerbau. Alang melintas. Yang kecil ini juga ada yang ada cekuannya secara di ditelusur sana di. Oke, ditelusur. Telusur terus ini. Ke sana. Wow, ini bolunya besar. Ayo. Blusuan ke sungai hutan. Ini hari Minggu, bro. Daripada gabut di rumah, kita blusuan ke hutan. Kita lihat lama nggak ke hutan. Lalu tapi sini kecil-kecil sungainya sini nggak ada ceruk yang besar ini. Duri. Oh, ini pohonnya berduri. Oh, langsung nancap gitu aja. Sini. Mungkin ada pohon jambu hutan. Ada sana. Oh, sini sungainya kecil-kecil kalau ini. Gak ada yang ceruk besarnya. Itu sungai kecil-kecil. Gak ada ikannya. Itu kecombrang. Banyak sekali nih pohon kecombrang ini. Kecombrang semua yuk. Depan itu pohon kecombrang semua. Sayang gak musim hujan. Ya gak musim bunga. Kalau musim bunga, wah, kecombrang ini. Mencari ikan berburu. Masuk hutan kan. Itulah masa kecilku. Duri. Ayo jangan seperti kelengkeng, persis kelengkeng bentuknya, tapi mencari tak ampun kecilnya, ini cacil berburu itu berhenti. Ini bidara ya, ini pohon bidara ini, tapi
enggak tahu jenisnya bidara apa lagi. Melintas bidara ini. Alam dan tanah dan gurau sepanjang hari. Ini putri malu. Lagi kita kembali lagi, ini ada lompong hutan juga nih, lompong hutan, talas hutan, gatal lah ya. Kita kembali dulu lihat lokasi mancing lagi, kita lihat lokasi mancing lagi di lukisan yang lalu. Tambah gerak ceritakan tentang indah masa kecilku jika telah muda terlupakan terlanjur sayang yes, dilupakan terlalu lele bro biegi acam lo kekene pak gomle masa kecil ganti ganti sing cilik-cilik ayo sobat ya. Oh kayak kolam ngarep apa pun lagi. Nanti kayak ganti kolam ngarep guys. Oke, okay. Lele bro, mantap. Kok jodoh jodoh copot sih tuh ya? Muncul dong, mantap jodoh. Oh, langsung muncul deh, langsung masuk. Oh, ternyata di sini tadi ada lele. Udah, besok diganti bibit lele yang banyak aja masukkan sini. Itu yang busuk sampai gede nanti kasih kolam rumah. Mencari water party. Oke, masuk. Wow, itu ada iguana itu di atas pohon itu. Iguana apa biawak tuh? Tapi kecil enggak di sini enggak kelihatan dia jauh. Oke. Ini makan yang buat mancing juga udah habis, udah agak siang. Kita check out. Yo, wae kayak wes do berusuk lagi. Nanti kita kesana naik dan semula. Oh di atas sana itu ada biawak itu. Di atas pohon itu ada biawak itu. Gak tahu tinggi sekali naik itu. Oke. Telusupan. Yo balik. Ini bagian gawa diwae adi yo telusupan mani balik sudah siang yo kita telusur tan siap oke okay. Eh waduh bujang kita masih lo sih hahaha masih langgar apa sih kayak oke okay, bro siap ini siap OTW ulak eh mama bagian gabo wae 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 untuk sini lele cana water bingung ayo diputer oh kuncinya bapak sih kuncinya kuncinya oke, kita telusup maning. Itu jalannya telusup. Hati-hati kau nak munggah. Mamah turun ae, nora adik munggah sik. Iya. Di bidara. Oh, tuh kowe koyo mangsi-mangsian. Oh ini banyak seperti kayak kacang-kacangan nih. Banyak macamnya. Ayo lang. Oke. Bapak jalan aja sih. Kita lewat jalan setapak di tengah hutan. Nah, nanti masuk ke jalan hujan yo ini naik nanti tuh naik oke okay. Nah ini jalan naik
naik. Nanti ada. Oke, naik ke bukit. Yes, udah siang pun udah panas ini. Ini kita masuki jalan hutan, jalan yang hanya digunakan untuk jalur ke hutan, dalam hutan, sehingga ini memang enggak dicor, enggak diaspal ya, hanya batu besar-besar ini. Kalian sana itu udah jagung-jagung itu sana, ladang. Oke, sana hutannya. Oke, gantian sing bonceng. Oke, jadi jalannya ke sana. Oke, yuk. Oke. Check out dulu. Yo. Jangan lupa likes, comment, share and subscribe di channel Gaparto Unyu-unyu. Wow. Kita buka hasil buruannya. Kita masukkan ke akuarium aja. Oke. Kita ambil. Pas mobil ini hati-hati. Yang limbata kita masukkan. Yes. Alhamdulillah di kita. Wow. Oh, ya syukur ya. Masuk lagi yang kecil nih, limbata yang kecil nih. Terus yang water. Nah, ini kurang RP. Water kasihkan. Nah, sementara masukkan belakang akuarium sini yang ada arwana, tapi di sekat yang ada sekatnya. Ini arwana ya. Wow, arwana nih. Wah, ini yang lambat yang satunya yang sudah besar nih. Halo. Bisa masuk, please. Masa kecil. Oh, itu ada itu jalan. Ini ada sekatnya ini, jadi gak dimakan. Masuk lagi. Yes. Yes, terus lagi sih, ini nih. Oke, ayo. Cana. Ini cana nih, turut ini. Oh, turut ini. Aduh. Yes. Ini masukkan kolam. Ah, hati-hati langsung sak banyune ra wis. Wah. Wow, udah langsung masuk sendiri. Di kolam. Ini ada lele, ada water kayaknya ngumpul di sini yang ya, itu. Kasih pelati air. Nah, tampungan ikan-ikan. Waduh, kono apa kayak kotoran anu kayak pelem ya, diambil ya. Ini kono pelem masuk. Melintang. Kono mangga jatuh masuk itu. Oke, tambah lele satu. Oh, sana kolam ikan. Kalau kesini burung. Kandang manuk, guys. Kandang manuk, woi. Ada kutu tercampur sama itu dekukur loh itu kandang sana perlu tadi pokoknya besar. Oke, mencari yes. Oke, terima kasih sekali atas apresiasinya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share channel Mbah Parto.